coba tapi dibuka telinga kurang lagi kurang rentan sehat, kurang sehat. Kuatkan suaranya kalau baik, begitu baik. Nah. Tadi ahli menerangkan tentang teori superior ordnance defense. Begini, jika penerima perintah, tadi ahli terangkan harus memiliki kemampuan. Tadi ahli menerangkan tentang teori superior ordnance defense. Begini, jika penerima perintah, tadi ahli terangkan harus memiliki kemampuan. Tadi ditanyakan oleh rekan kami terkait ada atau tidaknya kejahatan yang sempurna. Ahli menjelaskan tidak ada. Pertanyaan kami begini, apakah dengan tidak adanya kejahatan yang sempurna, lalu dikaitkan dengan beyond reasonable doubt, maka suatu kejahatan tidak dapat dibawa ke muka persidangan? Tidak ada hubungan yang mulia antara perfect. Tadi ahli menerangkan tentang teori superior ordnance defense. Begini, jika penerima perintah, tadi ahli terangkan harus memiliki kemampuan. Tadi ahli menerangkan tentang teori superior ordnance defense. Begini, jika penerima perintah, tadi ahli terangkan harus memiliki kemampuan. Psikologi forensik itu menghamba, mendukung, supporting system bagi proses penegakan hukum. Apa-apa yang dikatakan oleh penasihat hukum terkait dengan beyond reasonable doubt itu berkelindan, berkesesuaian dengan temuan psikologi forensik. Jadi tidak ada yang bertentangan antara simpulan dalam psikologi forensik dengan ketentuan beyond reasonable doubt. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.